Awayarham Moktadahari menjaringkan 86 gol untuk Malaysia. Betul ke? Berdasarkan senarai ini, pemain legenda Iran Ali Dai berada di tempat pertama dengan 109 gol. Manakala Cristiano Ronaldo berada di tempat kedua dalam penjaring gol terbanyak dalam sejarah. Kita juga dapat lihat nama Moktadahari berada di tempat ketiga dengan 86 gol. Namun, tidak ada catatan dan perincian yang tepat mengenai jumlah gol yang dijaringkan oleh Awayarham Dato' Moktadahari semasa kejayaannya yang terkenal pada tahun 70-an dan 80-an. Itulah realiti tragis sukan Malaysia yang lebih memerlukan bagi sukan nombor satu negara dengan tonggaknya yang tidak didokumentasikan dengan betul. Mungkin angka itu diambil dari Red Spot Soccer Statistics Foundation, RSSSF. Tetapi, 86 gol adalah sesuatu yang tidak dapat disahkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Malah, FAM tidak mempunyai rekod pemain kebangsaan yang lalu. Selain itu, terdapat juga tuntutan bahawa jumlah gol sebenar yang dijaringkan oleh Awayarham Moktadahari adalah sebanyak 85 gol. Sehinggakan wartawan sukan Devinder Singh yang terkenal dengan menyusun statistik bola sepak juga berusaha untuk mengetahui jumlah gol yang tepat. Singh berkata bahawa dia tidak akan terkejut jika Awayarham Moktadahari menjaringkan lebih daripada 90 gol. Di Twitter, akaun Globe Soccer Award telah mendedahkan senarai penjaring gol bola sepak antarabangsa tertinggi sepanjang masa. Dalam senarai tersebut, nama Awayarham Moktadahari tidak kelihatan tetapi seorang lagi pemain Malaysia iaitu Zainal Abidin Hassan berada di tempat ketujuh dengan 78 gol. Namun, Zainal Abidin Hassan tidak termasuk dalam senarai terbaru yang menampilkan Moktadahari. Menurut Singh, Zainal hanya menjaringkan 55 gol. Menyalahkan kumpulan pegawai sekarang adalah mudah tetapi keburukan bermula beberapa dekad yang lalu. Bukan sahaja gagal dalam mengumpulkan maklumat tersebut, mereka juga membiarkan perkara asas iaitu nama pemain diputarbelitkan. Masalah seperti ini tidak hanya berlaku dalam arena bola sepak. Ini adalah penyakit dalam setiap aspek kehidupan rakyat Malaysia kerana penekanan tidak banyak diberikan kepada sejarah. Kebanyakan daripada kita tidak ada rasa untuk memelihara di mana hanya mementingkan kehidupan semasa tanpa menghiraukan masa lalu dan masa depan. Tetapi, belum terlambat lagi bagi pihak berkepentingan untuk mula mendokumentasikan maklumat penting tersebut. FAM boleh memulakan langkah dan FA negeri boleh mengikutinya. Usaha sedemikian akan memakan masa dan tidak dapat dicapai dalam sekelip mata. Harus ada kesinambungan tanpa mengira siapa yang akan berkuasa seterusnya. Diharapkan kumpulan pentadbir FAM yang ada sekarang dapat memberikan maklumat berharga kepada peminat bola sepak iaitu data sejarah yang dapat kita semua pelajari dan panggulkan. Kesimpulannya, oleh sebab tiada sumber yang sahih, rekod untuk jaringan Awayarham Dato' Moktadahari di peringkat antarabangsa adalah tidak dapat dipastikan kebenarannya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Okay guys, see you in the next video.